Hai guys, jumpa lagi di Sebangin Family. Kali ini kita mau review yang seri apa namanya tuh guys, seri tema Roadster sama yang basic ya guys. Nah ini sama-sama guys, 17 Pagani Huayra Roadster, 17 Pagani Huayra Roadster. Dan ini gue nggak ngerti lagi guys, kita benar-benar beli yang sama dong. Cuman dia yang satunya warna ungu, nah ini warna ini ya guys ya, kebiruan nih sih guys ya. Nah ini emang Hot Wheels tuh memang keren banget sih, kita sebagai buyer ya atau sebagai kolektor kita bisa benar-benar beli yang bareng nih guys tuh. Nah guys, itu terlihat sama banget. Dan dia kita lihat ya guys, apakah tahunnya sama juga pembuatannya. Ini 2000 berapa guys, kita lihat dulu. Nah ini 2000 berapa nih guys, 2017 ya guys. Nah ini 2017 juga guys, tapi dia R, ada kodenya guys, R52. Ini R berapa guys? Nah ini gak nemu nih guys, R berapa ya. Mater aja guys tuh. Nah ini nggak tahu nih guys, dia sebenarnya besi atau enggak nih guys, cuman kita belum buka ya. Cuma kelihatannya dari ininya biasanya plastik sih guys tuh. Ini dia Pagani juga, cuman dia temanya lagi di pantai nih guys. Kalau yang ini 17 Pagani Huayra Roadster, yang ini warna ininya ya guys ya. Dan sini cuman dia perbedaannya di ini ya guys ya, di liverynya sini agak apa namanya, tajam runcing ya. Oh ini dia cuman segini aja guys tuh. Dari bangku sendiri dia base-nya hitam tuh guys. Kalau ini dia warnanya coklat tuh guys, sesuai warna ini ya guys. Velgnya juga sama tuh guys, ini juga sama velgnya. Nah, di sini kan masalahnya ada spion ya guys, dia juga nggak dapat spion juga nih guys. Nah untuk detail sendiri depannya ini dia gini aja guys ya, biasa. Lampunya ini juga sama nih guys. Nah unik ya guys ya emang. Oke guys, kita overview aja di ini guys ya, koleksi kedua Kenzo ya guys. Stay tune. A few moments later. Hai guys, ini kita udah di koleksi kedua. Ini dia emang perbedaannya mungkin kalau yang ini udah metalik ya guys catnya. Tapi kalau sini juga kita lihat sih udah metalik juga ya guys ya. Cuman catnya masih bagusan yang ini guys ya, yang tema ini. Nah kita overview aja guys si Pagani ini guys tuh. Cakep sih guys. Nah si Pagani ini guys. Nah ini Paganinya guys. Nah, keren gak sih guys? Tuh. Selanjutnya kita mau review ini guys ya, si itu yang basicnya guys tuh. Nah ini kita coba lagi. Nah ini yang basic. Jadi Huayra Roadster nih guys, Pagani Huayra. Nah, ini kita overview lagi guys. Jadi gimana guys, kalian tim mana nih guys? Tim yang roadster atau yang apa, tema roadster ya, atau tim yang basic aja guys? Keren, sama-sama keren sih guys emang kalau Hot Wheels detail. Dengan harga yang ya lumayan ya guys ya, kalau untuk yang ini agak lumayan mahal aja sih. Bedanya gitu guys. Oke guys, jangan lupa support terus channel kami Sebangin Family. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar guys pendapat kalian, kalian tim mana. Oke guys, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment.